Indonesia nampaknya semakin mahu dikenali ramai dalam bidang bola sepak di pentas antarabangsa. Dengan terbaharu negara tersebut mempunyai perancangan untuk menjadi tuan rumah dalam kejohanan Piala Dunia. Ketika ini, negara tersebut sudah pun melakar sejarah tersendiri selepas kejayaan mereka untuk menjadi tuan rumah dalam saingan Piala Dunia bawah 20 D20 yang akan bermula tidak lama lagi. Sebagai tuan rumah, Indonesia sendiri bakal bersaing dalam kejohanan tersebut bersama negara-negara besar dalam saingan berkenaan dan sudah pun membuat persediaan rapi sejak awal. Kenyataan untuk menganjurkan Piala Dunia peringkat senior itu sendiri telah pun diluahkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, iaitu Zainuddin Amali semalam menerusi CNN Indonesia. Jelas Amali, jika saingan Piala Dunia B20 ini berjalan dengan lancar, maka ia menjadi batu loncatan terbaik buat mereka untuk cuba membida dalam kejohanan tersebut di peringkat senior. Kita berharap supaya kejohanan Piala Dunia B20 ini dapat berjalan dengan lancar serta tidak mempunyai sebarang masalah berlaku. Ini kerana jika segalanya berlangsung dengan cemerlang, maka ia menjadi modal terbaik buat Ketua Umum PSSI, iaitu Erick Thohir, untuk membuat bidaan selaku tuan rumah dalam aksi Piala Dunia peringkat senior. Sekiranya semua berjalan dengan lancar, maka FIFA bersama negara-negara lain akan memandang kita serta memberi reaksi positif, sehingga membuka ruang untuk kita membuat bidaan tersebut, jelas Amali. Untuk saingan Piala Dunia B20 ini, ianya akan berlangsung pada 20 Mei ini sehingga 11 Jun akan datang dengan membabitkan 24 negara menyertai kejohanan tersebut. Setakat ini, 20 negara sudah pun mengesahkan tempat mereka untuk kejohanan tersebut iaitu Indonesia, Republik Dominika, Guatemala, Honduras Amerika Syarikat, Fiji, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador, New Zealand, England, Perancis, Israel, Italia, Slovakia, Gambia, Nigeria, Senegal dan Tunisia. Pada masa sama, Amali juga memohon supaya masyarakat Indonesia dapat memberi contoh terbaik kepada para tetamu yang akan hadir nanti tanpa membuat sebarang masalah. Indonesia dikenali kerana masyarakat yang ada di sini sangat ramah. Maka kita perlu tunjukkan contoh terbaik buat para tetamu tidak kira pegawai perlawanan atau para pemain luar tiba di sini nanti, tambah beliau. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.